Ayan, hindi ko na nakamot. Kasi hindi papet ko na kasi. Sige, ito lo. 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 Sige, ito tapi kita sih, anak-anak alam nih, pura nih siang-siang nih, kita aku sih tau nggak tahu. Lewang sifat. Tapi nggak ada yang mungkin nanti saya sama aku ya. Iya, kenapa kamu kenal apa ya? Kenapa dari kenal dia? Saya nom-nom nih, Pak Bayan nih, Bu. Pak Bayan. Nggih. Monggo, Ibu. Lokasinya teman-teman ya, di atas pegunungan ya. Ini hijau semua teman-teman ya. Kan limo seperti nama sesak sesini yo. Yang saya menyerah saya kita serakal main di. Jadi nyerakali rombon mungkin ini. Nampalan. Rombon yang ratusan. Nanti mau bosek kan nanti. Saya bang, apa sih rezeki? Gih pak, leres. Kita terima kasih cungkir wale, rasa kemendek yo. Nah, gitu. Kalau kayak. Tapi nanti mau. Wong kulo niku mboten gadah rencana kuwi. Omongan kok wong dolan-dolan. Kayak dolanan mboten. Nah, ya rezeki lawan-lawan to, Pak. Jangan kuwi. Uang kira kaya bejane iki ra kaya nyekel dhuwit kuwi to. Ha lah aku. Kalah makas kalah makas ini. Bayi puri aku sak bantal. Iya nama barang ya metu wong ya anak. Nggih, Pak. Ya kono kene iki merjuani anak loro iki nang kene. Nang ora ndek omah nang opo ya. Pak, Mas Dedo. Kalau mau turun dene, nemen sama saya yo cerini, nengok tengok pulau tosi kak yo orang masak. Saya nak menikah sekurang. Iya pak. Sampai tapung gitu ya? Iya, nih. Iya, langsung dandang, Bu? Iya, ini langsung lo pulau dandang. Ini berapa kilo saat ini, Bu? Non? Berapa kilo saat ini? 17. 17, pundak gak? Iya, cuma kok ya, Tok? 20, kan? 20. Dadanya ramah. Buat temuat, ya. Kali yang dari Malang yang ngerti kabeh to. Nanti kan jaya jendake ini Malang. Malang nggih sape. Nggih. Ayo. Kula main di omah ya Bun kantor lebet ngoten.
Loh itu mbak singgatan ngerang-ngerang. Ngadap beri kok? Nggak. Oh nggak? Telon dulu, luar telon. Biasanya ini omahnya tonggoni kerap. Tonggoni ratusan. Dari baca itu suku langsung duburnya kok. Masalah lu keketan, di sekolah. Gue suka kasih baju ini. Oke, lah saat ini gue anak ya, Bu. Oke, ini nanti kita tahu. Dari kaki gue kok anak. Anak. Oke. Penting ngomong-ngomong anak-anak, siapa nih? Tiga aja garing, Bu. Rujukan, Pak. Oh, rujukan begini, Bu? Ini Pak, juga kan dulu, Pak. Oke. Dulu, tiga buah, anak-anak. Kok bisa? Kok bisa? Tumbi-tumbi. Dia kerupuk ikan lah. Gue tak pas. Karena gue tak jumpa. Apa itu buat main? Oh, sebelah yang mau jadi lima, dia tak tepuk tau, jadi murah-murah ya. Walah, lah. Eh? Jelok aku ke pantasan. Iya. Kacangnya panjang-panjang, Bu. Ini kan pompok-pompokan. Jee. Nah ini ngali lombok ini lho Pak, lho sompok lho Pak. Bantoran. Mau kuatah nih. Oke, saking katai Pak. Awake wis leso. Kas aku konten daun bawang ini gigi. Niki yang paling sedap ni gue tapi bawang gorengnya pak. Berambang saya ketemu dia tetap niki goreng berambang tu. Niki kali variasi mawon tu yang niki. Tambah penyedap ni. Ini saya sedap itu bawang goreng pak. Bawang goreng gak? Tu sedap niki tu. Dino Jumat itu uang satu selain itu enggak lagi satu. Kami perai, kami perai. Terus, kami selain lumpuh. Oke. Ini Piki cek sih enten tereng, dengan tereng Piki enten piano. Boten, gitu khusus enten Piki. Boten itu. Itu kami sih, gitu isi. Benten kene sing rembang iki. Nggih, Bu. Dikaten kene iki damel godhong sayur. Pindang. Nek iki kok glani apik-apik kok kacang kondi ya? Kok kuwi. Sing kasgo papat. Sapa? Kane lho. Mekas merah di titik tiwas mekas. Nah ya pesan kita target toh. Nah pesan ini jam piro di titik jam piro lo. Nah bung di mana? Kan antri wis rong jam. Nang ibu yang ngono kok. Aku nih ini aku lebu yang dicek nang ditulis dicek kayak ini dicek aku. Wis antri rong jam. Lah kok dia agar ngimbuai di sautan telan tinyak no. Agar di sautan telan tinyak no. Ya nangis tak bucai. Iku nggih pun SMA Bu lari ini Bu. Oh, lari. Nangis. Nggih nangis kok. Lesu kok. Niku lho tiap sampean mriki lho Bu. Nggih. Urung tak kei tepung beras lho. Ini kan ada delane lho ngitung lho aku. Itu kan tenang kan keluar rawa pelau rindu nak guna tak bongkok ini lah kan tak kendel ni kulikan salatus tapok buatan sir kacang apa selamat jadi satu sebenarnya kan itu tadi sama kalau guru kita pelanggan apa tak? Ini kaya larang. Nah, jublangan ini sangi jerune. Apa? Kuno gak sing hitung tuh apa?
Sing adike Ibu. Nomor adonan apa, Bu? Tempe, Pak. Niki tepung tempe. Tepung tempe nggih. Nggih. Mboten ote-otene napa? Mboten. Mboten nggih, tempe mawon nggih. Nggih, tempe kalih pindang. Nek mboten repot nggih biasane nggih telur enten tapi nek repoten to Pak nek minggu niku kecung. Wong tempe mawon kualan. Kualan. Dinosir. Nggih. Oh. Padahal mboten niku mboten kalih tutup tiang. Tumbah tak mungkin nggih. Nggih. Wong tempe. Nate. Rame. Walah. Niku 15.000 sak kapoke niku. Pundi mak kuwi ngeten iki oleh nggih omarung rezeki. Dek biyen oleh dek terus 5 juta 6 juta sedinane. Wah, luwih duwe. Nggih, terus sedinane antuk 6 juta 5 juta. Beda sak niki. Kanggo. Kalau sampai tuntas yang mam
Wedi nek bingung ngajeng balik. Eh, nggih to Pak, nek yo iso nek nek tanglet. Iko yo kurang to, Bu? Iki kurang. Kurang ini kok lho. Nggih, setengahnya yo kurang. Yo wis kurang kok lho. Eh, ben nek ngono tambahi. Biasane malah kurang nek ngene iki. Lho, sing ngono iki masak kurang. Kuwi kok ndelok kekele ini. Iki kurang nek jelas nek kurang iki lho. Rezeki yo, pokoke nek anak dikone kasih sayang rezeki kok kene ya nopo kuat kok. Nah, kok diterakon men karo sarang jintene, Bu? Iya. Nek monto kumbruk. Mas rekam ta kok dikurone, pas diwuru kok dijo terer. Iki ngaruh gitu nggih. Nggih, ngaruh Pak niki. Sing nek perlu nggih mboten enak Pak. Oh ngoten nggih. Nggih. Kulo mesen ya ora nek diciduk. Dan sak menternya terlalu kurang kan? Oh, ngoten nggih. Iki tak kurang pisan. Niki sing damel sayur lodeh nggih, Bu. Nggih. Biasane iki cowan kok janganan iku mboten enten lho, Pak. Sing ngene. Mak. Iki kacang wae yo, kacang wae. Pokoke songo ngumpulan wong sik. Jadi lagi Pak Wader. Cerita ya? Cerita. Ini yang kan? Ini nggak cukup. Aneh, Mas Ratani? Ratani kita goreng kopi saja. Goreng kok, sini sih goreng. Oh, tapi kok, tapi ini kek, saya karena dijual bu. Apa, yang kita goreng itu udah nom-nom dulu kan, saya nom-nom. Kok dibalik kira-kira mana? Ciro, lupat, nom-nom, tutu, lusong, puluh. Nah, kok kursi melas? Nanti Mimi. Dua, dua, dua. Eh, dua, apa? Pas aku pas pulang udah melas. Ini kok kurang aku. Kelahiran 75 kok. Nggih kakak iku. Tapi sing anu niku kakak e jene. Kula niku pun tuwa, Bu. Oh ya kok kula niku umur
Tempikur bulan. Itu yang baik air apinya kan ya. Tapi nek yang gunung niku kelahirane tuwa Bu, tapi niki kaya jagung ora leh udan. Nek yang gunung niku lho. Kaya jagung ora leh udan, modele wonge kempet-kempet. Ora iso seger-seger ngoten. Tapi sehat nggih, nggih niku pokoke dijalu sehat niku Bu. Mboten suke dhuwit lah nek suke sehat. Ngilen. Ngilen. Mamat Surabaya opo ndi? Mas Rati. Oh iya. Jawa Tengah. Perbatasan ngene. Pokoke nemen kok Bu niku matah niku. Soal mabukan. Mabukan boten ngomong nomor ora tau. Jadi sampean anu iki mbek acting to, Mas. Halo, Guys. Les, gari kedua, Dek. Ini saya taruh di sini daunnya. Variasi. Mungkin puan terus nanti hijau-hijau. Pak No, tunggu. Sik. Kasih ya. Iya. Cekok ono jane. Gak. Ora iso ngewangi. Kepelen. Nek iki. Ya ora ada ngono kita pitik aku ngaku yo. Ngono aku ngono. Ora nang ngerti ya. Ya ora ya. Ora ngerti ya. Lari-lari sang tipis, aku dikante-kante jadi gak senang, gil iya sempur minta jering, anu mak apa? Anu nih, apa? Sarapan ini gitu oh, tak sih, panggah anu iya damel tempe, iya oh yang aku pindang 16, ya sekuwi iya jadi anu biasa mas 20 apa lalang, ya sekuwi ya sergani panggah sergani itu panggah niku gitu porsi lengkap gitu, 16 banyu ambil aku botol karo mam ya 19 kuwi sak tae 16 enten sat di sabar mboten ate nesu iki kok es relax es yo ne
Paling kulo sing nesu, Mak. Kadang. Tapi ki awake mboten purun nyauri. Wis seneng ae, Bu, wis anu. Nesu alai, tapi aku mandel mawon. Kok ora salah siji ngalah piye? Ngoten tapi. Rapi. Palestina. Bro. Permandian. Main. Enggak bagi tadi. Masa kayak dia mangkat itu. Berarti liburnya teng dinten Jumat. Okay. Terus nggih, ngono. Nggih. Nggih. Dia tang bimbing ngro. Nama sakale dipundi? Langsung mawon tak bocote usah diangan iku kok tetep Kulis. Iya. Kurang kilo le. Nuk, kurang kilo. Cakrong nih ya. Ini boleh dibeli. Coba. Kita bawa dia. Kita pakai uang untuk kering ini. Apa? Kita pakai sini mau berarti apa-apa nak kering ini. Es batu ya, Pak. Ya.
es batu berapa nih, Dek? Batu 6. 6. Besar, besar. Nasi ibu. Jalan-jalan. Iya, Mak. Ya, mau ngomong ini. Saya pinjam ramai cerita kok ini. Saya pinjam. Nah, aku pinjam Bapak aja. Saya pinjam Bapak. Pinjam ibu. Sampai tonggo niki to budi ya, sampean. Tong di. Ya, Bapak mau nganterin ibu, Bu. Mesti tak beli mandi. Aku rasa itu. Nek warak ora Bintang toh. Nek mboten ngagem pindang ngeten iki pinten, Mak? 10.000. 10.000. Tapi wae. Oh, pindang, aku pindang sak tahe 16. 16 sama tehnya harus pindang. Karo tempe karo ini mah 13. Jangan parah deh. Kalau mau beli pasang ini, bidang. Kita mulai deh. Dia bener kata mau. Dodol. Kamu boleh ditinggal? Iya. Kok ditinggal gini? Nelek anak. Dodolnya mau ditinggal ya? Dikusuk, kaya pokok sore kareng naik. Bukan. Kok paneng jenung ini ngelewi? Iya. Yo. Kung diparai sore, serah aku ya gini. Hari kini, Les? Iya, Mbak. Hari ini, Kek. Iya. Kek, dikunin ke pokok. Kek, dong. Ini ngapil nih, Mak, kayaknya. Ini, tunggu sama ini, Mak, kayaknya. Ini, tunggu. 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 Mana paruh? Sama sih, main-main. Sama ya, baik. Ya, 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 ya,
Kemarin orang no. Iya, pindahnya dua ya? Iya. Dan ibu kari. Iya, tapi wis kaget. Ambek gorengane Mak. Wong gawe bu. Masa Allah. Tapi ini kebagian toh? Kebagian. Rumpang. Ayo acara kuno ki langsung berjam babat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tetap di kuliner Kuwon Tulungagung Reteh. Kali ini saya ada di desa Jaten Cilik ya, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini ada yang kentul-kentul, kuliner tradisional ya, di tempatnya Godeh Pero, Skolodeh Tempe Loro, tapi saya tambah dengan pindang ya, bisa dilihat, senang saya ya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner saya doakan diberi kesehatan jasmani, diberi kemudahan rezekinya, dan diberi kesuksesan tentunya. Nah, di sini lur ya. Enggak usah kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah neh lur. Rempahnya kerasa banget ya. Gurihnya dapat. Terus pedesnya juga pas banget ya di lidah saya. Wajar ya, belum buka saja sudah banyak yang ngantri.
Mergo banget enak lur ya. Daripada aku penasaran nanti, aku minta tambah lagi sayurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, kalau sudah melintas di Kota Bojonegoro atau Tuban ya, wajib mampir di Gudeg Pero. Buka jam 7 pagi, sudah mulai gak kebagian kalian ya. Ini tadi jam 6:30 sudah didobrak pembeli, karena benar-benar top marketer soal rasa, saya jamin nomor 1 ya untuk Gudeg Pero ini ya. Gak ada tandingan di tempat lain, recommended sekali. Oke ya, yang sudah mengikuti kuliner saya, saya kasih info harga satu porsinya itu harga 10.000, 13.000, 16.000 plus es tehnya, nggak rugi lor, naik gunung pokoknya di pucuk gunung lokasinya ya, bisa dilihat ya, antri-antri luar biasa ya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner kentul-kentul receh saya ya, saya doakan diberi kesehatan jasmani, dimudahkan rezeki, diberi kesuksesan tentunya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.